Oh, balik lagi di channel gue Isma 14. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Balik lagi di channel gue Isma 14. Nah, ini gue pengen kasih tahu buat teman-teman bahayanya soal makan pelet seperti ini ya. Ini harus berhati-hati agar penggunaan tidak terlalu banyak. Karena gue kejadian ini rak 013 ini sebenarnya sudah gede-gede ikannya, segede gini juga ya, ikan saya pada tewas semua. Sisa tinggal ini ada betina ya, ini betinanya bonsai, perutnya udah gede banget. Ini sebenarnya udah siap dikawinin, rencananya sih kita akan kawinkan dengan ikan ini nih. Warnanya agak sedikit pudar karena sedikit stres ya, gara-gara kesalahan awal. Nah, seperti ini ikannya. Jadi saran aja buat teman-teman, penggunaan pelet harus ditakar ya, jangan terlalu berlebihan, dan rajin-rajinlah menguras di kolom akuariumnya. Cantik kan cewek tuh, ceweknya aja begini guys, nggak bisa lihat lah apa ceweknya, bulat bonsai. Sebenarnya ini masih belum maksimal ya, karena masih 2.5 jari ya, 2.5 jari. Kalau dari 3 kayaknya udah lebih bagus nih, minimal 3 biar prore itu lebih matang sempurna. Nih, ini kalau nggak salah cencu, cencu kalau nggak salah ya, cencu apa? Saya lupa nih, cencu kayak, ya cewek aneh, ini tuh matang banget kan, cantik kan? Sop. Oke, nah kalau lakinya nanti akan jadi lakinya kan seperti ini ya, ini lakinya kan kayak gini. Lemes banget gue beneran deh, soalnya yang cantik-cantiknya ada kurawat dari burayak tewas begitu aja itu bener-bener mengenaskan. Tapi ya nggak apa-apa, takdir. Kita harus belajar untuk lebih menghargai ikan dan selalu berhati-hati dalam merawat ikan. Kalau pengen hasil maksimal memang harus perawatannya bagus ya. Ini yang gue ganti ikannya air semua ya, air harus gue ganti semua. Alhamdulillah emang pH dari air yang biasa gue pakai ini salah satu yang bagus ya, bisa diminum tanpa harus difilter, yang penting rebusannya matang. Untuk semua ikan yang gue rawat ya, di sini hidup semua, cuman ya kadang suka loncat. Ini sebenarnya gue suka banget sama betinanya, karena satu-satunya betina yang paling cantik di sini cuma dia doang. Itu aja sih dari gue Isma 14. So, hati-hati dalam merawat ikan, khususnya ikan lohan. Ini tempatnya kecilan. Oke, lanjut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue Isma 14 sebagai dukungan ya. Di subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan. Kita akan bicara soal ikan lohan. Lanjut ya. Bonsai banget kan? Gue nggak ngerti ini bonsai apa ini budi ya. Ini bonsai. Tapi yang jelas dia bulat. Nah, siripnya marking di atas ya, di atas sirip tuh. Lihat kan yang di atas itu, ini itu. Ya kan hitam. Sirip tuh betina dan perutnya menggelembung ya. Itu menandakan kalau dia sudah ada sedikit putih-putih di bagian anusnya itu, tandanya dia ada siap untuk buang telur. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Dari kami, komunitas YouTuber Ikan Hias Indonesia. Jayalah Ikan Hias Indonesia.